Clear up kita lihat. Ketika ribut ada di saat kita lihat pedangnya mana kan? Ternyata salah. Salah satu kesempatan. Super seperti agama, lamun putus dari sinar maka jingjing di sorong. Itu tinggal di boleh tempat topang yang tidak berlangsung. Di kebuku editnya. Segenap pusat umat Islam bisa melaksanakan walaupun kita belum ya, insya Allah kita nanti nyusul. Kita lihat bagaimana setelah lahir di muka bumi atlet idola kita dan Rafli, kembali Rafli masih diterima kembali dengan baik. Kita lihat ternyata hebatnya Baraya dan kembali bola kembali ke Baraya 1-0. Baraya HD, kita lihat siapakah dia melainkan Muhammad Aldo, Yaman Aldo, luar biasa Aldo. Tapi kesempatan peledak, kita lihat. Hebat banget peledak kembali dan peledak. Kejam luar biasa peledak, tapi Malik Irman di sana. Akan bahaya banget serangan kita di kawasan kelima, apakah dia? Lainkan seorang hijar dan poin menjadi 2-0. Oh, Jaun, kita lihat. Nomor 5 adalah seorang Jaun, kita saksikan. Karena betul Aldo kembali akan punya misi dan misi. Ini dia Aldo, masih Aldo. Dicoba dibalas dengan baik, kesempatan mereka akan tanggung. Kita lihat bagaimana terjadi balasan cukup panjang. Balasan cukup panjang. Jaun dilihat 3-0. 3 kali berturut-turut Jaun menghasilkan angka. Mungkinkah Aldo akan siap dengan memperbanyak angka 25 saja. Kita lihat ini di Aldo dari Baraya. Masuk serangan Aldo. Aldo kita lihat 4-0. Muhammad Aldo mengantongi angka 4 hasil ya sendiri. Palingkan Jamset kita lihat. Apalagi Aldo kembali akan siap kembali berjalan dengan nyaman. Namun indah kali ini di tangan Aldo. Namun sayang benar dikatakan orang Sunda di deuyeun tapi hanjakan teu lebet. Ditinggal opat. Angka gratis dan kita bagaimana? Kembali pukulan hebat dimainkan dengan baik dan kesempatan akan terjadi. Serangan-serangan mahal dan kuning sangat. Angka akan bertambah menjadi ya 5-1. 5-1 kita lihat. Ini tidak endang. Masih ditahan dengan baik. Kita lihat. Luar biasa serangan super. Kita saksikan. Terjadi serangan lagi-lagi. Cantiknya angka akan bertambah. Menjadi 2-5. 2 menyerang 5 bertahan. Kembali di tangan beledak cekir. Atau beledak jagara. Karena betul beledak cekir punya di tangan jagara. Kita lihat. Akan Rapi pun ada di tangan. Kita lihat bagaimana terjadi akan masuknya. Pukulan-pukulan mahal. Seorang Jaun di sana. Karena Baraya ada yang memiliki Jaun yang tak kalah biasa kali ini. Dengan angka pertama 6-2. Ayo kita tonton di GPR. Semangat Diki kali ini mencoba grab cepat Diki. Dimainkan Diki. Masih akan bahaya Diki. Tapi Tamam kalah kembali. Beledak kita lihat. Masih beledak. Akhirnya kembali mereka akan menutup rapat-rapat. Tapi sayang karena lock out dan pun di sana. 3-6. Masihkah mampu bola bulat dimiliki dengan baik? Siapakah gerangan kita lihat? Akan cepat yang disempatkan dengan baik Aldo. Dan kembali kita lihat Irwan. Jakun lagi-lagi akan kejar. Sehingga sungguh toh pemain yang kejam. Yang tidak punya perasaan. Sehingga diriku dikalahkan oleh seorang Jakun kita lihat. Lepaskan, minta dilepaskan oleh karena kerasnya Jakun. Kesempatan Jaun mencoba serap atau sayap kiri dibukakan. Sayap kanan pun berjalan dan kembali asik bukan main. Serangan-serangan tumbuh di belakang. Dicoba dihantam dan tidak terplay. Akan blocking dan punisa. Akhirnya block out dan poin 4-7. Kita lihat nomor 10 melainkan seorang Padli. Yang mana Padli dikatakan pemain yang paling viral. Akan coba petikan bola pertama. Kita libero seorang Haji. Masih datang kembali Aldo. Kita lihat Irwan. Cukup tenang Irwan, tidak gerasa kerusuk yang penting masuk. Namun woi ketik di mana kan? Namun tidak berhasil maka pun sana jadi walau. D8-4 begitulah orang Batak hilang. Dan kembali akan siap bro. Siapkah atau tidak Jaun kembali menghasilkan angka 9 kita lihat. Karena betul angka 8 di kantongnya mereka. Dan ternyata salah kantongnya mereka. Dan ternyata balasan yang kejam melimpahkan seorang Padli. Akhirnya gua bisa bilang mati gitu loh. 5-8. 5-8 bertahan. Babak-babak awal kembali cukup bergema. Apalagi Jaun kita lihat. Begitu sebaliknya Ici tidak gagal.
gitu ya. Kali ini 6. Masuk ke luar. Oh, luar kita lihat 68. 68. 6 yang 8 bertahan. Kita lihat 68. Hanya 2 terjadi angka untuk sama. Kesempatan bola bulat dimiliki dengan cantik nomor 2 kita saksikan. Nampaknya bola potong langsung akan quick dimiliki Ender. 96. Bagja kali ini masuk kami. Ya. Kita lihat Baraya Hade masuk kami kita saksikan. Karena serangan dari Baraya tidak gagal. Begitu sebaliknya. Begitu sebaliknya. Meledak dengan cantik. 79. Meledak Jagara. Cukup pedas seperti keripik yang diperbuat oleh Jagara. Kita lihat. Lainkan rapi. Kita akan sambal lado. Namun sayang keluar dan pun sana. 10-7. Angka gratis hanya Aldo memiliki sama Lado. Kita lihat serangan super dari Aldo. Kita lihat Aldo masih tetap bertahan dengan baik. Apa terjadi? Kemudian balasan. Kita akan sambel Lado. Sedikit tapi pedas. Itulah dia sambel Lado. 8-10. Hanya 2 untuk sama dikejar kembali dengan baik. Melainkan nomor 7 kalian. Atau nomor betul sekali. Akan kejam luar biasa. Coba dipetik kembali. Karena Pajar memiliki. Ya serangan indah namun sayang. Karena dikatakan gagal tidak berhasil upaya mereka 11-8. Mari kita lihat bagaimana Endang kali ini dengan cepat ambil tindakan. Tidak usah banyak kompromi. Begitu masuknya Endang dicoba ditahan rapi akan bahaya melihat ternyata umpan petik tangan yang dikira play 9-11. Hanya kesempatan kembali bola bulat yang memiliki dan cantik. Nomor 8 sosok seorang Febri. Yang mana Febri kali ini cukup bahaya anak Subang. Apa akan terjadi? Oh, lain ceritanya. Karena jelas nomor 4 ini sosok seorang pemain hebat melainkan Niger. Angka pertama 12-9. Kesempatan Aldo masuk kami. Kita lihat ini dia Diki. Dengan cepat Diki. Apa terjadi? Nanti umat untuk ketiga. Seorang nomor 1 dan kejam luar biasa. Angka pertama di sana 10-12. 10-12. Jangan selingkuh nanti akan dibalas. Apakah bisa atau tidak serang super di medan nomor 1? Bahaya pun, bahaya jelas nomor 1. Akan jump set nomor 1 kita lihat. Dicoba ditahan di belakang. Pemilih Bero Aje. Kemudian akan gol. Namun sayang. Nempel di dalam ini maka pun menjadi 11-12. Hanya kesempatan angka 1-1 sama. Dikejar kembali dengan baik. Ini kesempatan kembali. Pemain Beledak Jagara. Dikatakan sangat pedas karena memiliki keripik pedas kita lihat. Mungkinkah serangan indah di putaran nomor 1 dicoba ditahan atau tidak? Karena betul bahwa serangan indah datang di Baraya Hade. Luar biasa Baraya Hade. Memiliki Irwan Taku Alam kita lihat 13-11. Mari kita Jaun kali ini. Dengan tenang Jaun memiliki postur yang indah. Semangat Jaun kembali. Dicoba ditahan dengan baik karena tidak labil. Mereka sama-sama ingin menghukumkan musuh beratnya 12-13. Tipis bedanya seperti kulit bawang. Tidak seperti kulit sapi yang ada di medan. Apakah bisa atau tidak nomor 11 kita lihat mengirim bola dengan baik. Karena betul serangan super akan takut lawan. Masih dihantam kiri di sana. Sangat bahaya juga Jaun. Kembali kita lihat. Terjadi serangan. Masuk bom. 13-1. Tolong kamera klip dimatikan. Di sebelah apa itu? Timur ya. Sebelah timur dimatikan. Baik hadirin kita lihat di layar kaca bahwa jelas klip ditonton langsung dikelola Citra Cilangcang karena begitu sekali Cilangcang ingin selalu apa di hati Jaya Udara dengan syukuran bersama. Baik kalian bagaimana? Tapi kembali kita lihat ini terjadi. Sebenarnya saya ini pasang bongkar bisa umpan bisa umpan kita lihat 14-13. Namun tidak berhasil aplikan ini. Angka pertama bagi anak Baraya. Baraya Hadi kesempatan kembali melainkan Nijar atau seorang Jaun. Yang mana Jaun akan siap bergema dengan baik. Satu sosok umpan diberikan sangat indah. Kita lihat ternyata Aldo. 15-13. Muhammad Aldo tidak bodoh. Jelas Muhammad Aldo tidak kepo. Karena jelas tidak teni Aldo. Berani menutup di sana. Apa terjadi? Lagi-lagi. Sedikit demi sedikit lama-lama menuju bukit. Jika acak tiang batu laung-laung ditutup. Mempecah dari hundu dalam lalung pernah menyambung. Apakah bisa atau tidak jelas. Ini pertahanan mereka akan siap jumbo. Dengan baik pukul keras ditahan kembali. Apa terjadi akan masuk bom. Satu persatu mereka bermain jebret. Oh, berbahaya. Irwan
di mana tadi ya? Irwan, jelas Irwan dicintai ribuan insan, Irwan dicintai ribuan istri kalian. Bagaimana Irwan? Apa akan terjadi serangan super mahal kembali ke sana? Rapli, empatnya Rapli, 15-16, 15-16, dua-duanya toser punya misi. Apalagi Irwan kali ini maupun Rapli, kembali Rapli. Hebatnya Rapli dicoba ditahan Irwan dengan tenang kirimkan umpan pertama. Kita lihat di sana ada Aldo dan kita lihat bagaimana sosok pertahanan indah kembali akan dorong tetap gear. Luar biasa permainan jepret. Wicaknek berjalan masuk, apalagi terjadi blocking akan masuk. Apa perasaan? Waktu strip orang Inggris bilang siji kotel orang Jawa ikut hitung sewer hiji dua tiga turun sama nyarita. Namun tim out memangga mangga simpur nyumbangakeun nyatu kudu kumaha gani usahakeun matos eleh mangges biasa tapi kade tong putus asa tong putus asa oleh lantaran putus asa dan rasa putus cinta menderita putus persatuan agama lamun putus dari sinar maka jingjing ke sorang itu tinggal di bola tempat topang yang tidak berlangsung dikebuku adiknya kudipi hebat dari Diki bayangkan dengan Diki lamun hobningan suhu ibu bakal nyetok kilometer ampun ya Allah ya Tuhan susunya nyetok kilometer kurang tinggal dengan pengintan bola tempat atas pengintan berlangsung berkebun lagi. Apalagi terjadi serangan super mahal banget. Kita ancam di sana. Masuk jauh 18-18. Muhammad Jaun kali ini tidak ragu-ragu. Cukup kali ini tenang Jaun dan kesempatan Aldo kali ini siap untuk membongkar jam set yang di sana. Apakah bisa ditahan dengan baik karena libero datang seorang Aslam kita lihat. Namun blocking akan dikatakan iya block out 17-18. Dikatakan block out kita lihat. Nampaknya nomor 7 kembali seorang Fajar. Yang mana Fajar dikatakan galak banget karena Fajar ngotot dengan ekspresi wajahnya. Namun sayang bisa ditahan Aji di sana akan kunci milik mereka. Terjadi blok ketik. Masih hidup kembali kita lihat bagaimana. Terjadi satu persatu akan ulirkan bola, akan mainkan bola. Kamu dikatakan gagal maning. 19-17 di babak pertama. Tom Serete, Ajam, Tom Seri. Dusun. Jurus. Oke, coy, kembali Budi Anduk berbicara. Yang mana kita tonton sama-sama semangatnya bukan serangan saja yang dimiliki mereka terjadikan gol kali ini. Pertama angka kembali 18-19. Satu saja untuk sama dikejar kembali. Beledak kita lihat, beledak Jagara yang tak kalah dahsyat kali siap kembali untuk bergema karena jelas Aldo tidak gagal, namun sayang bisa ditolong dengan baik. Oh, kita lihat, malah sebaliknya yang galau dikatakan bukan main. Anak-anak beledak kita lihat, 2018. Mari kita tonton Diki, semangat Diki tidak kalah dahsyat mencoba menghipnotis dengan jam set Anda. Dicoba ditahan dengan baik di belakang dan depan, mereka sama-sama maju depan, apalagi Rapli. Kecuali kumpat dengan seorang Rapli kita lihat 19-20 tipis bedanya satu untuk sama apakah bisa atau tidak disamakan baik karena betul sekali bahwa Beledak Jagara tidak gagal dengan hebatnya Baraya Hade masih mampu dijegal baik-baik 20 sama angka terbaik di sana mereka saling jual di tangan karena Irwan punya otak yang begitu berjalan memori otak Irwan kali ini Irwan tapi kembali otak main kembali kita lihat tuh impan berjalan jangkaran cukup perhatikan dan sambelah tuh sedikit tapi pedas itulah dia meledak cekir. Sugan wae ayah nama amplop meledak cekir Sugan ya karena lagi laku lapar itu Pak Kuhu mangsa ayah 100.000 mangsa dipasihkan. Alhamdulillah Pak Kuhu, alhamdulillah jejak kalong baru kalong kurima tukang malo Pak Kuhu berarti adegan pengintian di babak yang pertama sangat salut mereka akan siap adu gengsi kesempatan mereka saling duel berserangan dan bagaimana mampu atau tidak
doa sama-sama. Bapak awal. Mantra dibaca simsalabim abrakadabra. Ini kecemun api kecemun yang semur jingongan nongan. Kembali jauh terlihat bergema banget jauh. Batunya hilang, gajahnya datang. Ada bola di tangan Padli, bolanya hilang, Padlinya hilang. Kembali Padli kita lihat, cukup bergema dengan serangan super Padli. Dicoba ditahan dengan Pik Irwan, bahaya banget DG. Luar biasa DG, apalagi terjadi. Mahalnya umpan, namun sayang luar biasa. 22 sama saudara-saudara. Cukup menekankan ini pertandingan. Dua partai mereka para finalis yang mana di grand final nanti akan siapa yang lolos, kita lihat bagaimana terjadi. Rakyat seperti main kemerdekaan masa lihat akan dua tiga angka diboyong langsung oleh Barea Hati, diperkuat anak nasi. Kita lihat kembali nomor 4, kita lihat siapa dia, palingkan Nijol. Luar biasa Nijol kali ini mencoba akan rapi, kerja keras mereka cukup adu tensi dan poin 2-3 sama. Dua-duanya adalah pemain yang paling best of the best, apalagi serangan indah di perubahan nomor 2 mencoba dia akan kalahkan lawan, palingkan jam chat yang sangat spektakuler, dicoba ditahan di ujung kiri, di ujung tengah akan bahaya dengan hebat. Dua tiga, zona bahaya satu untuk habis, namun Teo diputar kembali, boleh-boleh saja karena waktu insya Allah cukup panjang. Oke, coy, kembali kita lihat bahwa Irfan Paku Alam bukan hanya Teja Paku Alam, tapi Irwan Pak Kusir pun ada kesempatan kembali. Irwan mencoba kirim bola dengan baik dan kembali rapli kita lihat. Jus herbis, jus semangka, tapi jus dua yang diberikan mereka bisa atau T2 enggak diberikan mereka karena dikejar pakai roda lebih baik. Kesempatan Rapli mencoba akan kalah lawan dengan baik Rapli dan Haji Dayan. Bagaimana DG? Bila terima bola dengan baik, sungguhkan kembali Rapli. Bahaya Haji, kemarin kita lihat bagaimana terjadi akan cepat. Hanya satu untuk habis, satu sama kesempatan Aldo. Luar biasa super banget Aldo, dicoba akan kejar Aldo 5 saja, apakah Aldo bisa kejar Aldo? Sangat tenang bola dimiliki Toser, bahaya banget kembali. Dua lima sama. Jus Ervis Manikil ya, jus Mangga lagi kita lihat, jus dua lagi kita lihat. Bagaimana kita saksikan nomor 7, barangkali seorang Pajar. Yang mana Pajar kali ini cukup bergema. Dan kesempatan Aji kembali. Dan kesempatan Endang Esturina kali ini Endang. Luar biasa Endang. Luar biasa. Baikkan pukulan keras Endang ditahan dengan baik. Apalagi peledak kita lihat. Cukup bahaya peledak. Masih akan kembali. 27-25 habislah sudah riwayat akhir babak pertama dimenangkan langsung oleh anak Berehadi dengan angka 27-25. Dan untuk babak kedua kembali kita tonton setelah pesan-pesan berikut ini.